Kita mau minta penjelasan pada Pak Amas sebagai kuasa hukum, kira-kira menjelaskan kronologi awalnya seperti apa. Baik. Masalah ini. Peristiwa awalnya, klien kami melakukan tender proyek di Kabupaten Lembata. Kemudian pekerjaan itu sudah dilakukan. Klien kami tidak pernah memberikan kuasa direksi kepada siapapun. Klien kami sendiri yang bertanggung jawab dan mengurus sampai selesai kegiatan apa proyek itu. Kemudian ada anggaran yang dalam perhitungan klien kami itu senilai 1.400.000.000 di dalam rekening milik perusahaan milik klien kami, Mustika Budi. Kemudian pertanggal 4 Oktober 2023 klien kami mendapat informasi bahwa rekening milik dia itu ada transfer ke rekening milik orang lain. Dalam hal ini ke orang yang berinisial MM. Kemudian klien kami mendatangi kami minta bantuan hukum. Oleh karena itu setelah kita memanggil klien kami itu bercerita bahwa MM ini memang sudah beberapa kali minta supaya klien kami memberikan perusahaan klien kami itu kepada dia, kepada MM. Akan tetapi pada saat mau dibuatkan kuasa direksi di notaris itu kantor notarisnya sudah tutup, sehingga mereka bersepakat untuk kembali ke Lembata, ke Lembata. Sampai di sini karena waktunya, range waktunya tidak memungkinkan untuk dilakukan pengurusan kuasa direksi, sehingga klien kami sendiri yang melakukan pengurusan dokumen-dokumen tender proyek itu. Mungkin saat itu kita menduga bahwa MM ini mengikuti perjalanan-perjalanan itu, perjalanan-perjalanan proyek milik klien kami itu, kemudian mungkin saja beliau berkoordinasi dengan orang di dalam Bank NTT. Sehingga kita menduga bahwa orang dalam Bank NTT itu menginformasikan kepada MM bahwa uang dengan nilai sekian milik CV Mustika Budi sudah ada. Sementaranya demikian. Jadi bagaimana cerita tentang duit yang berpindah itu tuh? Apakah itu dilakukan oleh pihak Bank NTT atau seperti apa? Ya, kita menduga ada oknum pihak Bank NTT yang turut serta. Saat ini kita menduga kepala Bank NTT cabang Lembata yang memerintahkan salah satu staf di dalam Bank NTT untuk melakukan transfer dari rekening yang terblokir milik klien kami ke rekening milik MM. Jadi rekening sebelumnya itu rekening terblokir ya? Sudah terblokir. Atas permintaan klien kami ke PPK. Kemudian PPK per tanggal 4, tanggal 8, dan tanggal 9 Oktober seperti biasa mengirim surat ke pihak Bank NTT untuk diblokir. Dan ada surat balasan dari pihak Bank NTT kepada PPK bahwa rekening atas nama CV Mustika Budi milik klien kami itu sudah terblokir. Akan tetapi di tanggal 4 itu ada transfer dari rekening yang terblokir milik klien kami itu ke rekening milik MM. Artinya ada permainan, kita menduga ada permainan di dalam pihak Bank NTT. Berarti itu ada campur tangan orang-orang yang punya wewenang. Secara hierarki dalam sistem perbankan itu dia yang kemudian bisa punya wewenang untuk bisa melakukan itu artinya. Ya, berdasarkan informasi bahwa uang dengan jumlah 700-an juta jika mau berpindah ke rekening orang lain atau mau diambil oleh orang lain harusnya berkoordinasi ke pimpinan dalam lembaga itu. Nah, sehingga kita menduga kuat ini kepala Bank NTT cabang Lembata ini turut serta bermain di dalam peristiwa ini. Langkah hukum yang akan kita siapkan bahwa selain kita ajukan gugatan perdata, ada juga pikiran-pikiran kita untuk membuat laporan polisi. Hari ini kita sudah lapor orang yang bernama MM. Atas pencurian, penipuan. Atas dugaan penipuan dan penggelapan. Penipuan dan penggelapan. Siap. Mungkin pasal yang sama yang mau kita sangkakan ke kepala cabang bank NTT Lembata. Kalau terkait dengan persidangan hari ini kan tadi baru selesai sidang ya. Itu kira-kira bagaimana hasilnya tadi, maksudnya untuk sidang perdananya? Sidang perdana hari ini memang kami sebagai penasihat hukum penggugat, penasihat hukum korban, kita merasa kecewa
kecewanya karena tergugat satu dipanggil secara patut oleh pengadilan, akan tetapi tidak merespon panggilan itu, sehingga tadi tergugat satu tidak hadir. Kemudian tergugat dua, kita sesalkan juga pihak Bank NTT karena datang hanya mengantungi surat untuk mengikuti persidangan. Kan siapa saja tuh bisa jadi penonton mereka, tetapi tidak bisa masuk mewakili pihak Bank NTT dalam persidangan itu. Sehingga sidang hari ini ditunda ke tanggal 30 November 2023. Kita siap menunggu saja dan kita punya harapan agar supaya baik itu tergugat satu maupun tergugat dua sama-sama kita mengikuti, menyiapkan diri mengikuti persidangan di tanggal 30 November nanti. Oh. Tapi masih materi yang sama untuk sidang di tanggal 30. Materi yang sama. Mungkin tadi itu sidang tidak, majelis hakim tidak memeriksa identitas, biasanya memeriksa identitas tuh. Tapi mungkin disiapkan di tanggal 30 untuk periksa identitas. Kalau memang para pihak sudah lengkap, kita masuk pada proses mediasi. Jadi saya mau pertegas, jadi sidang yang tidak jadi tadi hari tadi itu karena pihak tergugat satu tidak hadir, tergugat dua hadir tapi tidak membawa surat kuasa khusus. Iya. Bisa saja yang hadir tadi itu bukan orang-orang pihak Bank NTT. Karena identitasnya tidak ada. Iya. Karena yang dipanggil itu pihak Bank NTT sebagai warga negara yang baik, apalagi ini merupakan lembaga pemerintah BUMD milik Provinsi NTT, harusnya datang mewakili pihak Bank NTT, bukan datang untuk menonton persidangan itu. Tadi kita sesalkan. Tadi memang nampaknya seperti datang untuk menonton. Datang untuk menonton. Karena tidak memiliki identitas yang jelas. Karena sudah diperiksa oleh majelis hakim tadi. Kuasa khusus untuk mengikuti persidangan tidak ada. Surat tugas untuk menonton ada. Harapan kita di tanggal 30 para pihak hadir dengan membawa identitasnya masing-masing agar persidangan ini berjalan dengan baik. Terus dari klien sendiri, klien Pak Ama sendiri kira-kira bagaimana harapannya dengan kasus ini? Klien kami punya harapan sama seperti kami agar supaya persidangan ini berjalan lancar, klien kami juga bisa mendapatkan keadilan. Oke, baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Okay. Yeah.